Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya harap kabar baik dan kalian selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, kita akan berkenalan dan membahas mengenai kontrak pembelajaran. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Tiair Iriani. Kalian bisa memanggil saya Butia. Kalian juga bisa menghubungi saya melalui WhatsApp, email, Instagram, dan Facebook. Berikut kontrak pembelajaran bahasa Jawa. Yang pertama, pembelajaran dilaksanakan sesuai jadwal. Yang kedua, siswa harus mengisi daftar hadir. Yang ketiga, siswa harus aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, penilaian diambil dari nilai harian, nilai tugas, PTS, dan PTA. Berikut materi pembelajaran bahasa Jawa selama satu semester. Yang pertama, Serat Wedhatama Pukuh Pocung. Yang kedua, novel berbahasa Jawa. Yang ketiga, teks sesorah. Yang keempat, teks eksposisi mengenai tradisi adat Mantu. Dan yang kelima, aksara rekan. Terima kasih.